Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Risto E. Andaki. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tuhan setia berkarya mempersatukan dan meneguhkan iman kita. Rencananya indah pada waktunya dan tidak terlambat pertolongan atas kita. Dia adalah Allah yang memperhatikan umatnya, selalu melihat dan menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Saat ini, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan tahta Allah yang kudus. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats Alkitab yang membimbing ibadah pada hari Minggu ini tertulis dari surat Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian nats pembimbing, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya.
hingga diberilah Putranya Kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang baik di dalam kehidupan kami, kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami sampai hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan akan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu, kami datang kepada-Mu, memohon ampunilah kami, baik itu dosa secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, ataupun sikap dan perilaku kami, yang kami perbuat kepada teman kami, kepada orang tua, terlebih kepada-Mu. Mohon Engkau ampuni kami, bersihkanlah hati nurani kami, dan layakkanlah kami untuk beribadah kepada-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari berdoa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kepada-Mu kami datang untuk menyerahkan segenap kehidupan kami, supaya oleh tuntunan tangan kasih Kristus melalui kebenaran firman-Mu, kami mampu memahami kehendak Tuhan serta melakukannya, sebab firman Tuhan adalah jaminan agar kami beroleh sukacita dan damai sejahtera. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab
Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam surat Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, selamat hari Minggu. Dalam kehidupan orang percaya, kita senantiasa bersukacita
karena kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa menaungi kehidupan dari setiap orang percaya. Memang ketika menjalani kehidupan sebagai orang beriman, kita tidak bebas dari pergumulan. Selalu saja ada pergumulan yang datang menghampiri kehidupan kita. Walaupun demikian, kita meyakini bahwa di balik seluruh pergumulan-pergumulan itu selalu ada hikmah yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita tentang bagaimana kehidupan dalam hari-hari kita mengandalkan Tuhan. Apa yang kita baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan 12 sebagai pokok firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita berhadapan dengan kegigihan dan ketekunan Rasul Paulus di dalam melayani. Rasul Paulus adalah contoh yang boleh menjadi teladan bagi kita tentang bagaimana gigihnya dia untuk memberitakan Injil. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai bagian dari perintah Yesus tentang membawa kabar sukacita kepada semua orang. Dalam pelayanan Paulus di Efesus, kita berjumpa dengan Paulus yang justru dengan kegigihannya mau melakukan perjalanan melewati berbagai-bagai rintangan supaya dia dapat bertemu dengan saudara-saudara seiman yang ada di Efesus. Kehadiran Paulus di Efesus memang membawa dampak yang signifikan bagi jemaat yang ada di sana. Karena dengan kehadiran Paulus, Paulus mau memberitakan kepada setiap orang tentang Injil yang benar. Khususnya ketika Paulus menanyakan soal baptisan kepada saudara-saudaranya yang ada di Efesus, mereka rupanya hanya mengenal baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes itu hanyalah baptisan pertobatan. Baptisan yang benar itu adalah dilakukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, disinilah Paulus ketika dia ada di Efesus, dia bersama-sama dengan jemaat. Memang kalau kita lihat bahwa pemimpin khususnya yang ada di tengah-tengah jemaat haruslah hadir untuk memperlengkapi jemaat, hadir untuk bergumul bersama-sama dengan jemaat, serta juga hadir memberikan tuntunan yang benar tentang firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebenarnya mau mengajak kita untuk melihat tentang bagaimana kegigihannya di dalam memberitakan Injil supaya kabar sukacita itu didengar oleh semua orang. Sebagai orang percaya, tentunya tugas memberitakan Injil ini terus dilaksanakan oleh kita sebagai orang percaya di dalam gereja. Kalau hari ini kita beribadah kepada Tuhan, kita mendengar tentang kabar sukacita. Apa reaksi kita ketika kita mendengar kabar sukacita? Apa reaksi kita ketika mendengar kabar keselamatan? Pastilah kabar sukacita itu boleh membangun kehidupan beriman sehingga kita percaya bahwa dengan kabar keselamatan yang boleh kita jumpai pada hari ini, kita beroleh kekuatan untuk melihat bahwa ternyata dalam memberitakan Injil itu selalu ada rintangan di dalamnya. Rintangan yang diterima oleh Rasul Paulus, yang pertama-tama tentunya rintangan dari situasi dan kondisi yang ada pada zaman itu. Memang tidak bisa pada waktu itu orang mengirimkan email, orang tidak bisa mengirimkan berita-berita secara cepat. Orang harus datang dan berjumpa
berjumpa dengan jemaat supaya pemberitaan Injil itu menjadi lengkap. Nah, disinilah Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan saudara-saudara, dengan jemaat di Efesus, Paulus bahkan bersedia tinggal di sana kurang lebih 2 tahun. Selama 2 tahun itulah Paulus membangun jemaat itu bersama-sama dengan seluruh presbiter yang ada di sana, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Paulus mau mengokohkan kehidupan jemaat supaya baik dalam pemberitaan Injil, dalam pemahaman iman mereka, dalam keyakinan mereka akan kuasa kasih Kristus, mereka beroleh kekuatan di dalam menjalani seluruh kehidupan sebagai orang percaya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini, apakah kita telah gigih? Apakah kita telah tekun untuk mewartakan kabar sukacita? Memang mewartakan kabar sukacita itu haruslah dimulai dari diri sendiri. Orang yang memberitakan kabar sukacita atau kabar keselamatan itu harus meyakini bahwa kabar sukacita dan kabar keselamatan itu sudah dia terima dalam kehidupannya. Baru kabar sukacita itu dibagikan kepada banyak orang. Bagi setiap pribadi, setiap keluarga yang mengalami sukacita karena Injil, karena kabar keselamatan, biarlah kabar sukacita dan kabar keselamatan itu terus menguatkan dan memperlengkapi kita agar kita siap untuk menjadi pemberita-pemberita Injil yang gigih dan tekun melayani. Melayani tentunya yang pertama-tama adalah dari kehidupan keluarga. Melayani juga menjangkau kehidupan saudara-saudara kita yang mau mendengarkan berita Injil itu serta menerima kabar sukacita itu lewat sikap hidup dan perbuatan-perbuatan kita. Jika kita mau memulai melaksanakan diri dan hidup kita sebagai kesaksian tentang pemberitaan Injil, itu adalah sebuah bagian kita meneruskan tugas pelayanan yang telah Yesus percayakan kepada kita. Jikalau kita mau melaksanakan semuanya itu, kita tahu pasti ada rintangan. Tapi rintangan itu tidak menghalangi kita untuk maju terus memberitakan Injil. Jangan jadikan rintangan-rintangan itu sebagai penghalang, tapi jadikanlah rintangan-rintangan itu sebuah tantangan supaya karya Allah terus nyata lewat hidup dan kesaksian kita. Dan atas semuanya itu, percayalah Tuhan mau memakai saudara dan saya menjadi pembawa kabar sukacita. Sehingga dalam kabar sukacita yang kita bawa kepada semua orang, di sanalah karya Kristus terus menjadi nyata, menjadi bagian kehidupan dan kesaksian kita, supaya karya keselamatan Allah dapat disaksikan dan didengar oleh semua orang, sehingga semua orang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah kita terus memberitakan Injil dengan tekun, dengan gigih dan sukacita, supaya karya keselamatan Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Di sini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Kristus Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat adalah bukti betapa besar kasih Allah bagi kami bahkan seisi dunia ini. Di dalam tangan pertolongan Tuhan, kami beroleh jaminan atas kehidupan, bahkan jaminan atas keselamatan bagi kehidupan yang kekal. Sebagai umat kepunyaan-Mu, kami datang kepada-Mu ya Tuhan, membawa segenap doa dan permohonan kami, karena di dalam perjalanan kehidupan seringkali kami diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang membawa kami kadangkala ada dalam persimpangan-persimpangan untuk memilih mana yang menjadi kehendak kami, mana yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam doa dan permohonan kami, kami meminta agar di dalam kasih dan anugerah Tuhan, Tuhanlah yang mendengar setiap doa dan permohonan yang kami bawa di dalam iman percaya kami, karena kami meyakini kuasa doa orang yang benar adalah kuasa yang sanggup untuk menuntun kehidupan, agar di dalam kehidupan yang kami jalani, kami selalu membuka kehidupan dengan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena itulah jaminan yang menopang seluruh perjalanan agar kami beroleh sukacita dan damai sejahtera. Di hari Minggu ini, di mana kami tetap beribadah melalui keluarga, beribadah di rumah kami masing-masing, nilai ibadah yang boleh kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan adalah nilai ibadah yang boleh kami bawa dalam iman percaya kami, bahwa di tengah situasi dan kondisi saat ini kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang sanggup menolong kami. Tuhan yang menolong setiap kehidupan dari keluarga lepas keluarga, pribadi-pribadi yang mengharapkan pertolongan Tuhan di masa-masa sekarang ini, bahkan ketika kesulitan dan pergumulan melanda kehidupan. Kami hanya datang kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah benteng yang teguh, yang mampu mengatasi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan,
karena kami percaya Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus adalah penolong yang sejati bagi hidup dan jiwa kami. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong jemaat-Mu di dalam setiap kehidupan yang dijalani, baik dalam keluarga, rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, kehidupan anak-anak cucu kami. Biarlah tangan kasih Tuhan yang selalu menguatkan, menopang, memberkati, agar dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, kami senantiasa merasakan sukacita karena kami senantiasa melakukan kehendak-Mu di dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan juga yang memberkati kami dengan kesehatan, di mana dalam masa-masa sekarang ini, ancaman terhadap kesehatan melalui pandemi wabah COVID-19 yang masih berjalan sampai dengan hari ini. Kami mohon dalam pertolongan dan kasih Tuhan, Tuhan yang membentengi kami dengan pertolongan-Mu, Tuhan yang membentengi kami agar kami diberikan kekuatan untuk mengatasi setiap ancaman dari pandemi ini. Biarlah tangan Tuhan yang menopang kami, memberikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengikuti protokol kesehatan. Kami dapat menjaga kesehatan kami masing-masing, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Biarlah tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup menolong. Tuhanlah yang menjamah jemaat-Mu yang sakit, agar mereka beroleh kekuatan, kesembuhan dan pemulihan dari sakit penyakitnya. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu GPIB Gideon Kelapa II Depok dalam seluruh pelayanan kesaksian persekutuan. Tuhan yang menolong setiap pelayanan yang ada agar melalui segenap presbiter, seluruh jemaat kami boleh bersatu padu membangun persekutuan jemaat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami dalam menghadapi kehidupan yang semakin sulit saat ini. Tuhan yang menambahkan hikmat kebijaksanaan agar pemimpin-pemimpin kami melalui presiden, seluruh jajaran menteri, sampai kepada aparat pemerintah yang ada di desa-desa. Tuhan yang menaungi dengan hikmat-Mu agar dalam setiap tindakan dan kebijakan semuanya boleh membawa kebaikan bagi kehidupan seluruh warga negara dan warga masyarakat. Bagi anggota TNI dan Polri serta Korps Brimob dalam menjalankan tugas-tugas negara, Tuhan juga yang menopang, menolong mereka di dalam mereka menjalankan tugas-tugas negara agar ketentraman dan keamanan itulah yang boleh dialami oleh seluruh warga negara dan warga masyarakat lewat kehadiran TNI, Polri dan Korps Brimob dalam menjaga keamanan dan ketentraman. Ya Tuhan, dalam seluruh perjalanan kehidupan yang boleh kami jalani, kami percaya Tuhanlah yang bersedia berjalan di depan kami untuk menuntun setiap kehidupan, sehingga oleh tuntunan tangan kasih Tuhan, kami beroleh pengharapan yang teguh bahwa berjalan bersama-sama dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, itulah jaminan yang mengokohkan kami untuk terus memiliki pengharapan bahwa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada damai sejahtera yang melingkupi kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan baginya. Dengarlah nas Alkitab yang dikutip dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 17 yang menyatakan, "Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Kristus Yesus Anak Allah, hari ini kami mengumpulkan persembahan sebagai pernyataan syukur atas keselamatan yang Kau karuniakan. Kami menyadari bahwa pemberian ini tak sebanding dengan hidup yang Kau korbankan di salib. Kami akan selalu mengasihimu dengan meneruskan cinta kasih dan damai sejahteramu kepada semua orang, seperti yang Kau ajarkan. Pimpinlah kami, ya Kristus, agar rela berkorban demi menghidupkan banyak orang, sebagaimana yang telah Kau lakukan atas kehidupan kami. Amin. Warta Baca, Minggu 4 Oktober 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih.
Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Risto E. Andaki yang melayani ibadah hari Minggu 4 Oktober 2020. Para pelayan, petugas multimedia, organis, pemandu lagu, pengisi pujian yang telah mengambil bagian pada pelayanan ibadah Minggu 4 Oktober 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. 2. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 27 September sampai dengan 3 Oktober 2020. Tuhan memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat tercetak maupun yang tersedia di website GPIB Gideon Depok. Demikian warta jemaat ini. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Terima dan laksanakanlah amanat pengutusan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.